Hai guys, selamat datang di channel Bang Acing. Terima kasih telah menonton dan juga mengklik video ini. Pada video kali ini saya akan memberikan ulasan dan juga review mengenai aplikasi yang dulunya itu sangat terbukti membayar. Aplikasi yang hanya dengan menonton video YouTube kita bisa mendapatkan uang secara gratis. Nah, aplikasinya itu bernama VideoBuddy yang ini. Nah, apakah aplikasi ini saat ini itu terbukti membayar atau masih legit atau sudah scam tidak membayar lagi? Saya akan coba memberikan ulasan kepada kalian semua mengenai aplikasi ini. Jadi aplikasi VideoBuddy beberapa bulan kebelakang itu sempat viral karena banyak sekali YouTuber atau content creator yang pernah membuat review atau ulasan mengenai aplikasi ini yang katanya hanya dengan menonton video YouTube itu bisa mendapatkan uang atau penghasilan secara cuma-cuma. Nah, aplikasinya tampilan seperti ini. Jadi di sini tuh ada banyak sekali tampilan, di antaranya tampilan beranda dan juga tampilan bisa membuka situs dari YouTube. Nah, di sini juga bisa mendapatkan atau menghasilkan uang seperti ini. Jadi pengguna aplikasi VideoBuddy itu hanya perlu mengumpulkan yang namanya VCoin atau poin pada aplikasi VideoBuddy yang bisa ditukar menjadi penghasilan yang diredeem ke dalam saat. Nah, langsung saja, tidak akan berlama-lama, saya akan langsung bahas ke intinya, yaitu apakah aplikasi ini tuh masih legit atau sudah scam. Di sini saya akan coba langsung masuk ke menu redeem dan saya akan perlihatkan kepada kalian semua penukaran atau redeem yang telah saya lakukan pada aplikasi VideoBuddy. Di bagian sini saya langsung akan membuka ke menu hasil penukaran saya. Nah, sedikit informasi bahwa di sini admin itu mempunyai saldo yang masih tersisa Rp183.000 dan di sini bisa ditukarkan dengan yang paling tinggi itu penukaran sebesar Rp10.000.000. Nah, di bagian hasil penukaran, di sini kalian semua itu bisa langsung lihat bahwa admin itu pertama kali melakukan penukaran sebesar Rp50.000 saldo GoPay. Dan ini itu masuk dan ditransfer ke dalam rekening GoPay admin sendiri. Dan berikutnya, admin juga melakukan penukaran sebesar Rp400.000 saldo GoPay dan ini juga masuk ke dalam nomor dari akun GoPay saya. Jadi masih terbukti membayar seperti ini. Nah, lalu pada beberapa minggu berikutnya, admin juga melakukan penukaran sebesar Rp100.000, namun di sini keterangannya itu masih dalam penanganan. Ini tuh dilakukan pada bulan 1 atau bulan Januari 2020, tanggal 22. Dan sampai hari ini tuh belum ada keterangan saldo masuk ke dalam nomor rekening saldo GoPay saya. Nah, begitupun juga sama, yang penukaran tanggal 25 itu saya juga sampai sekarang belum menerima saldo masuk ke dalam nomor dari rekening GoPay saya. Dan ini juga penukaran ke dalam nomor GoPay saya juga pada tanggal 1 Februari sebesar Rp60.000 hingga saat ini juga itu masih belum ada keterangan saldo masuk ke dalam nomor dari GoPay saya. Nah, begitupun juga penukaran pada tanggal 8 bulan Februari sebesar Rp200.000 itu juga saya belum menerima saldonya masuk ke dalam nomor dari GoPay saya. Dan sini masih banyak lagi penukaran yang sampai saat ini itu belum ada keterangan masuk ke dalam nomor dari GoPay saya sendiri. Saya juga telah beberapa kali melakukan kontak lewat email ke dalam pihak aplikasi VideoBuddy karena juga sebelumnya mereka juga pernah saya kontak, namun saat ini namun sampai sekarang belum ada balasan dari pihak aplikasi VideoBuddy-nya. Jadi dengan ini saya katakan bahwa aplikasi ini itu sudah scam dan tidak terbukti membayar lagi. Jadi bagi teman-teman yang masih menggunakan aplikasi ini untuk sebagai aplikasi penghasil uang di Android, saya sarankan agar teman-teman bisa langsung uninstall aplikasi VideoBuddy. Karena kenapa? Aplikasi ini sangat banyak sekali itu menyimpan iklan dalam aplikasinya yang juga nanti takutnya teman-teman semua akan mendapatkan iklan semakin banyak di handphone Android kalian. Sebagai contoh di sini saya akan coba keluar dari aplikasi VideoBuddy dan saya akan perlihatkan kepada kalian semua bahwa aplikasi itu ada banyak sekali iklan yang menempel seperti ini. Di sini saya akan coba keluar dari aplikasinya. Di sini tidak berapa lama ada muncul lagi iklan yang sangat mengganggu di handphone Android kita. Nah, jadi aplikasi ini juga ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kita mungkin sangka ini baik, namun hati-hati saja teman-teman. Saya sarankan agar teman-teman bisa langsung uninstall saja aplikasi ini karena aplikasi ini tidak terbukti membayar lagi. Dan saya akan coba langsung saja untuk uninstall aplikasi VideoBuddy. Aplikasinya sudah saya uninstall.
Sekian untuk review update aplikasi ini, semoga informasinya itu bermanfaat buat kalian semua. Jika ada komentar silahkan tinggalkan di bawah, dan jika kalian juga mau tanya-tanya sesuatu silahkan DM ke Instagram @abangacing. Akan coba saya balas satu persatu dari DM kalian sendiri. Sekian reviewnya, nantikan video review berikutnya di channel ini.